Alamsyah Saragi selaku anggota Ombudsman periode 2016-2021 sekaligus merupakan pakar keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi, meminta pemerintah tegas melindungi UMKM yang terkena dampak akibat TikTok Shop. Ia meminta pemerintah berani menerbitkan aturan seperti saat mengeluarkan kebijakan menghentikan ekspor nikel. Ia mengatakan meskipun tidak mudah dalam penerapannya, regulasi untuk mengatur e-commerce seperti TikTok Shop saat ini sedang mendesak dibuat untuk diterapkan. Pemerintah harus membuat peraturan yang lebih luas dan lebih tajam agar bisa efektif. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan konsultasi yang melibatkan berbagai stakeholder agar aturan yang diterbitkan nanti bisa benar dan tepat. Pihak TikTok dan UMKM bisa duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang tepat. Ia mengatakan pemerintah dalam membuat aturan tidak perlu khawatir terhadap dampak politik dagang luar negeri. Isu digital marketing dan pemanfaatan algoritma menurutnya sudah menjadi isu internasional. Pemerintah justru bisa menjadi inisiator untuk melakukan pertemuan-pertemuan multilateral dalam isu terkait.